Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ekskul Drama akan menampilkan drama yang berjudul Persahabatan. Inilah penampilan kami. Ya. Diceritakan pada suatu hari, Ralat, gimana kalau gini aja? Seperti biasa, kelompok yang mengatasnamakan mereka Mrs. Money mulai memamerkan harta kekayaan ayahanda tercinta. Sementara itu, dari kejauhan datanglah sebuah kelompok lagi yang mengatasnamakan diri mereka The Princess. Berjalan gemulai dengan gaya sok cantik mereka sambil menyindir kelompok Mrs. Money, sehingga terjadilah cekcok antar keduanya. Sejak saat itu, kesehatan Lydia mulai terganggu. Dia mulai jarang teng sekolah. Dan Melsia sebagai teman karibnya sangat merasa kehilangan. Akhirnya Melsia pun mencoba menghubungi Lydia. Kemudian Melsia pun mengunjungi rumah Lydia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
aja, pintu nggak dikunci kok, Mel. Oke. Gimana kalau ini? Dia kan kemarin itu marah-marah. Kan dia nyukain lo itu. Oh iya ya. Jadi kayak mana tuh? Gimana ku tahan? Aku jadi ingat pesan guru kita di sekolah ini, pesan yang mana? Guru kita kan pernah bilang bahwa Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarah kesombongan. Sombong yang dimaksud Rasul ada dua, yaitu menolak kebenaran dan sepele dengan orang lain. Dasarnya kalian, kita sudah berlaku sombong terhadap kawan kita itu. Kita terlalu menganggap kita lah yang tercantik di sekolah kita, sehingga Allah menegur kita. Jadi kayak mana tuh Mel? Apa solusinya? Kita semua harus minta maaf kepada mereka. Oke lah Mel, tapi kan aku masih sakit. Gimana nih Mel? Sudah ini aja. Coba nanti kalian minta bantuan dari teman-teman yang lain. Yoi, kita kan geng. Assalamualaikum. Dan keesokan harinya, kelompok Princess mencoba melakukan penggalangan dana untuk membantu biaya perobatan dia. Akhirnya mereka semua berkunjung ke rumah Lydia secara beramai-ramai. Dan sejak saat itu pula, tak ada lagi sekat-sekat di antara mereka semua. Yeay, happy ending!
Terima kasih.